Nah, begini nih. Tuh, contohin. Dadu dulu. Kita ngecat dulu. Iya. Semua cinta kenapa? Sakit hati apa siapa? Mana cowoknya? Berani sama aku, ha? Siapa yang berani nyakitin Maria Pania? Semua cinta. Bagaimana baju saya basah begini? Yaudah, bajunya dijemur sini. Mau jemurin meneng dia. Ya, semua cinta butuh duit. Enak kok, halo, saya. Ih, hati-hati dong. Hah, kenapa? Cuma sekarang banyak-banyak kejahatan mau disikit. Di matamu mengandung umpan. Di hidungmu mengandung umpan. Di bibirmu mengandung umpan. Di tubuhmu mengandung umpan. Pesanannya dia sama saya nanti. Kurang dianda 15 kali. Sayang, bagai malam tiada berlalu. Seperti mati lampu, ya sayang. Seperti mati lampu, cintaku tanpamu, ya sayang. Bagai malam tiada berlalu. Gimana suara ini? Jelek banget. Janganlah. Cintaku. Bil, stop! Ih, Mami ketawa. Mami tuh ketawa karena lihat suara kamu tuh bener-bener jelek banget. Hah? Stop. Jelek nih, yakin? Iya. Asal Mami tahu, Billy tuh pengen ikutan kontes nyanyi dangdut ibu dan anak. Mami juga mau ikut kontes. Hah? Kan kita berdua, ibu dan anak. Gimana sih? Mami mau ikut, bener? Ya iya, suaranya Mami kan bagus banget. Lah, bukannya suaranya bagusan aku daripada Mami. Asal Mami tahu ya, Mami bukannya pas lagi nyanyi. Waktu itu aku dengar ya Mami nyanyi di kamar mandi kayak lagi kentut. Enggak dong. Yakin Mami bisa nyanyi? Bener dong. Nih, coba buktiin sama Billy kalau misalkan nggak bisa nyanyi. Percaya. Nih, coba Billy dengerin. Sungguh mati aku jadi penasaran. Melati, ada obat asma nggak, Melati? Gimana lu asma? Akan aku berjuangkan. Mi, mendingan jualan jamu daripada nyanyi, Mi. Allahu Akbar. Aduh, Mami, kuping Billy sakit. Ya Allah Akbar. Ada apa, Kong? Untung ada gua. Ada apa? Kalau gua kagak datang nih, habis dah kebakaran. Kurang air kali. Kong tahu dari mana ada kebakaran tiba-tiba nyiram. Babe itu kenapa datang-datang bawa air terus nyiram Billy? Emang ada kebakaran di mana? Enggak ada kebakaran kok. Oh, kebakaran. Apaan lagi? Mau ke mana? Aduh, ini jadi banget lagi. Mami, ada kebakaran di mana? Kok ada kebakaran di mana, Kong? Ini untung ada gua. Kebakaran. Kong Billy kena api. Lu bilangin deh, Mati. Bilang sama Kong lu tuh. Enggak ada yang kebakaran, gua asal disiram aja. Gua disangka kebakaran kali. Apaan lagi? Apaan lagi? Jadi kau nggak denger ada kebakaran? Ada kebakaran. Ya. Jelas Mami lu nih lagi nyanyi. Tadi Mami lagi nyanyi, latihan nyanyi, dangdut. Jadi nggak ada kebakaran nih. Ya udahlah, Kong, kita pergi aja. Ntar gua ambil lagi. Apa? Bener kata Kong. Jangan ngambil air lagi lo, Be. Mami sini gara-gara Mami nih, pakai nyanyi-nyanyi segala. Sangkain ada kebakaran kan? Gak tau. Cukup mati aku jadi.
rapi urusannya. Udah lama banget. Pos Hansip gak pernah di-chat. Belum malam. Baru lama ini. Iya, saya tahu ini baru. Cuman sekarang saya mau chat biar rapian. Mau dibongkar? Kata ada yang bongkar. Mau di-chat. Pasti kayak salah ngecat bukan begitu. Emang begini di mana-mana? Nih, kalau ngecat begini nih pegangnya nih. Nih pegangnya nih. Tuh, diaduk ininya dulu tuh. Tuh, ini ngecat mah tuh. Tuh, ini rata. Wah, ketawa. Tuh, rata. Mau contohin di situ ngapain jadi baju kita dicat? Caranya lu mah kagak bisa sih. Saya tahu, cuma jangan dicontohin di sini kan di sini bisa nih begini. Bukan begitu. Bukan rata bagus. Lu bagus nggak baju kita dicat? Waduh. Ada orang. Mertua, ribut. Pak RT, ngapain sih nangkring di sudut kayak burung cilepuk? Ini gua mau ngecat dibilang mau dibongkar. Oh, mau ngecat ronda? Iya. Oh, ayo mertua, ini Pak RT mau ngecat pos ronda. Ini mau dicat sama dia, katanya cara ngecatnya dia gak bisa. Bodoh amat, tadi juga bilang begitu, mau dicat. Makan pencarian lu, hampir tenggorokannya sobek gak bakal dia ngerti. Ya kalau ngecat sih, tangannya kaku. Iya, dia mau ngecat pos ronda, gitu ayam mertua. Cara ngecat kan gua ajarin. Nah, begini nih, tuh udah contohin. Diaduk dulu, tuh. Cara ngecat begini. Iya. Tangan lemes. Masih lemes, ini baju pada. Ya, gua ngajarin dia. Ya ngajarin sih ngajarin, jangan di sini, sekalian di muka. Udah, ini lo makan lo, Dino, makanan lo. Ah. Mana makanan? Tuh, makanan aja denger. Mana makanan? Ini gorengan buat saya, makan deh, makan deh. Makasih ya. Makan aja baca bismillah, jangan berisik, gue mau ngecek. Ah. Iya, berisik anak kayak anak jangkrik. Makanya diganjel. Pak RT, dikira gue tembok apa? Kira-kira apa ini? Dek, ini kopinya manis baik deh. Waduh, anak repot. Kopi lagi. Udah dibancet dan ngomong kopi lagi. Kenapa sih sayang? Jangan ketawa-tawa gitu ah. Aku lagi sedih. Kok lagi sedih? Nangis. Aduh. Mau apa? Mau aku peluk? Mau aku cipiki-cipiki? Mau jajan apa? Mau makan? Mau liburan ke Eropa? Mau kemana? Pasar Gembrong? Hah? Jatinegara? Sayang. Kenapa sih? Nangis kenapa? Ngomong sama aku, biar aku tolongin. Kenapa sayang? Kenapa? Ini loh, aku sakit. Sakit hati sama siapa? Mana cowoknya? Berani sama aku, ha? Siapa yang berani nyakitin Maria Pania? Tenang. Ntar aku obatin ya. Ntar kita panggil dokter ya. Kita ke rumah sakit. Hah? Gak mau. Kok gak mau? Kan sakit. Aku takut disuruh. Takut disuntik, kamu terpeluk aku, pegang aku kalau kamu ketakutan ya. Woi, ngapain emang lu sangka ponakan gua cucian kotor, lemak-lemak. Ponakan lu lagi sakitan, minta tolong sama gua, lu marah-marahin gua. Pinggir, lu jangan duduk situ, awas. Minggir. Sonoan lu. Lu Satpol PP, kayak nyuruh-nyuruh. Aji, repot aja. Ah, tanya no, ponakan ini lagi ngapain, lagi susah. Mepet-mepet aja sama ponakan gua. Itu apa pipi lu? Pakai gitu kayak layar tancap begitu. Jadi gigi. Sakit gigi aja repot banget. Nih, kalau lu sakit gigi, pakai tradisional. Hah? Pakai apa? Ambil air garam kumur-kumur, bro. Hilang. Ya, itu mah enggak hilang. Kalau ini aja deh. Mendingan saran dari Ani ya. Mendingan tuh ponakan disuruh apa tuh ngunyah-ngunyah sirih yang warna-warna merah tuh biar nenek kayak nenek-nenek sekalian. Kancang aku udah kumur-kumur pakai air garam setengah kilo, tau gak? Doang. Garamnya dikit aja, jangan sampai setengah kilo, lo mau nyemur. Udah, ini aki-aki bisa cuma teori, obatin tuh ponakannya. Begini, ikutin gue. Kan gue lebih tua nih, ya. Yeah. Pakai benang, nyok nih. Hah? Nyok, pilih. Gimana maksudnya? Si. Pakai benang. Diam lo. Pakai benang? Benang aja, nih. Nih gue contohin ya. Yeah. Nih, pegang lo. Layangannya mana?
Bayangan nyabut gigi. Masa pakai benang, Cang? Benang aja loh. Ini kan gue diikat nih. Terus caranya? Ini ikat di pintu nih. Tuh, ikat pintu. Waduh. Libet. Nih, Udah ikat yang kencang, Bil. Udah diikat nih. Hati-hati. Benar kencang tuh. Udah kencang. Kalau gue kata dobrak. Duh, si Pak RT benar-benar somplak banget ya. Ini baju boleh minjem sama Justin Bieber. Berbahasa begini dah. Lagi pula pada tua berantem mulu kayak Tom and Jerry. Ada lagi. Misi, Bang. Misi. Emang gue main bola. Itu misi, Bang. Maaf, apaan? Saya mau nanya nih, Bang. Rumahnya Mami Diah di mana? Lu ngapain lu nanya nih alamat ayang beb gua lu? Saya kesini karena saya guru nyanyi, Bang. Saya guru nyanyi, di calling sama Mami Diah untuk ngajarin nyanyi. Hah, kagak percaya lu, ah? Ngapa nggak percaya? Ngaku penyanyi, gaya lu aja begini, Kenapa emangnya? Lu kayak tukang es doger. Kagak mungkin, Bang, dia pakai jaket begini, keren begini es doger. Mana buktiin kok bisa nyanyi lu? Di matamu mengandung umpan, di hidungmu mengandung umpan, di bibirmu mengandung umpan, di tubuhmu mengandung umpan. Tapi gue joget. Nah, kan? Keren kan, Bang? Ah, kagak enak suara lu. Lah, emang enak? Masih enakan kucing gue berantem dong suaranya. Oke, dengerin dulu tuh. Udah. Udah, kita langsung aja tanya. Dewan juri, gimana? Serius? Ada juri? Gimana? Sesuatu. Aku sih, yes. Wah, makasih nih, Mbak Sarimin. Tuh. Ayo, nyanyi. Ah! Lah, tadi saya nyanyi, Pak. Nih, di matamu mengandung umpan, di hidungmu mengandung umpan. Mulain dong. Ayo, 1, 2, 3, siap. Siapa, Pan? Siapa, Pak? Nyanyi. Udah, Mas! Udah nyanyi, Pak. Udah joget juga tadi, Pak. Udah nyanyi. Ayo, mulain. SCBD, semua cinta. Siapa ini? Ini sayang tukang gali kuburnya. Maksudnya dokter gigi. Dokter gigi belum nggak bisa baca atau dokter gigi? Iya, dokter gigi. Mas yang kayak gini dokter gigi meragukan banget kayak jualan pecel deh, ya kan? Ngaku deh. Pecel gimana sih? Ini dokter gigi sayangku, baca cintaku. Baca dong dokter gigi Eli Sugigi. Nah. Pasti giginya bagus kalau dokter gigi. Oh pasti. Oh jelas. Ya kan? Bagus. Mana lihat, aku nggak percaya. Aduh. Wah, meragukan dokter. Meragukan kecantikan saya. Waduh. Dia. Lihat dong. Ya belum tahu terpesonanya dia sama saya nanti. Duh. Orang janda 15 kali ini. Kenapa? Sakit giginya. Sakit giginya. Bilang sama aku. Kenapa? Sakit kenapa? Gigi terbaik, gigi sulut sebari. Gigi ganggu. Minggem. Uncilak itu giginya, uncilak. Lagian dokter gigi, giginya berantakan. Ah, bikin malu kan? Tenang sayang. Ini apa ini beneran dokter gigi, beneran. Dokter, coba jelasin baik-baik sama calon istri saya. Saya nggak ngomong. Iya, sabar. Dokter itu minggem terus. Ngomongin pelan-pelan, tok-tok. Capek dong. Aduh, perkenalkan saya dokter. Spesialis gigi, iya. Eli Sugigi. Kenalin takut. Saya. Enggak takut gak gigit. Takut, gak usah paling takut. Paling cuma nyedot di leher. Waduh, ini cowok tinggi, ganteng, putih. Wah, kalau gini gue bisa kalah saingan nih. Bisa-bisa ayang beb dia langsung jatuh cinta sama dia. Bang.
Lu dengan penampilan gini sih, kalau gue sih percaya aja ya. Apalagi suara lu bagus ya. Ya terus? Tapi Ayang Beb dia belum tentu percaya bang kalau lu tuh benar-benar guru nyanyi. Loh? Terus emang kurang apa gini lo penampilannya? Lu ikut gue yuk sini. Hah? Ayo. Ngapain? Hah? Ngapain? Menang di empang. Ya terus ngapain gue ikut lo? Baju. Ini baju? Emang kenapa gini? Keren Bang Thomas. Masa kayak gini Bang? Kacamata begini lagi norak warnanya. Ya, lu gak tahu ini tren terbaru namanya tren kue tart. Nah lihat nih Bang, tumpang tindih begini. Ayang Beb dia percaya kalau lu penyanyi gayanya begini. Biar Ayang Beb dia percaya, lu adalah penyanyi internasional. Nih, lu pakai ini nih. Apa nih? Kotak amal? Bukan, sarang lutut. Ya, ayam mertua. Teman baru. Iya ini, Bang Thomas, penyanyi. Ini, namanya ini. Ini kalau jadi penyanyi pantas nih. Bodoh amat. Aduh, tadi kemana aja? Ayam mertua ini penyanyi, nyanyi. Musik. Boleh juga gue jodohin manakku nih, cucu gue. Jangan dong ayam mertua, jangan. Ini dia ini mau ngajari nyanyi. Dia mau ngapain? Ngajari nyanyi. Anaknya ayah mertua. Ngajarin ngaji. Nyanyi! Nyanyi bang. Saya nyanyi. Kan gua udah pernah ngeliat nih di waktu gua nonton dimana? TV ini. Gua nyanyi-nyanyi ya? Nah, gak sadar nih. Nah, lu gak percaya sih lu. Bener. Tadi sih bilang dia penyanyi. Dari tadi sih bilang dia penyanyi. Penyanyi? Iya. Iya. Coba dong. Kamu nyanyi? Enak tuh. Nyanyi, saya bilang dulu abang nyanyi. Ayo. Saya nyanyi, oke. Percuma lo nyanyi ya, dia gak bakal denger ya. Ngobrol lama-lama sama dia bisa asam urat lu. Oh enak tuh lagu baru. Enak ngobrol, siapa nyanyi sih? Nih, putus lagi cintaku. Putus lagi jalinan kasih. Sayangku dengannya. Asik. Aduh. Lah, berok mana nih? Semua cinta butuh duit. Hey. Semua Tiffania, Tiffania. Dokter siapin dulu ya. Jangan takut sama dokter. Dokter ini orang baik loh. Lagi disiapin. Ya, siapin dulu untuk istighfar, baca surat Al-Baqarah, biar tenang. Gak perlu baca surat, orang ini cuman, aduh sebentar kayak cuma digigit semut. Tuh, disuntik kayak digigit semut. Iya, sabar. Udah disuntik dulu, suntik, pakai obat bius, biar dicabut nyawanya gak berasa. Maksudnya dicabut giginya gak berasa. Dokter ini dokter ahli, dokter kecantikan, dokter gigi, dokter segala dokter, di ahlinya. Sudah saya. Gak usah takut. Sudah siap ya? Disuntik sakit! Enggak sakit. Jarumnya kecil, suntikannya juga kecil kayak Bang Adul. Udah, tenang aja. Apa suntikannya kecil? Itu suntikan buat gajah, tau gak? Ayo, Dek. Suntik gigi lagi. Jangan macam-macam sama calon istri gue. Gak. Lu suntik manusia, bukan kudanil ya. Permisi. Siapa ya? Saya. Halo, saya. Iya, hati-hati, Mami. Saya. Kenapa? Zaman sekarang banyak kejahatan mau di sini. Oh, gitu. Ya udah deh, kayaknya itu orang minta-minta. Kasih aja uang receh, kamu ada recehan. Mana. Kasih di semuanya nih. Ini duit semua kasih aja. Mami yang kasih, bukan kamu yang kasih. Ya, sini ya, Mami. Permisi, Bu. Misi. Iya. Ini, Pak. Makasih ya. Lo. Kok malah kasih duit? Bu, permisi. Woi, siapa lo? Loh, Pak. Saya, Pak. Saya mau ketemu Mami Diah. Terus mau ngapain ketemu? Ya, saya guru nyanyi, Pak. Ya,
saya guru nyanyi, mau ngajarin Mami Diah nyanyi. Wah, mana gue percaya bahasa guru nyanyi dandanannya begini. Eh, perlu lo tahu gue di sini RT. Lo belum ada izin dari gue, nggak bisa sembarangan di sini. Loh, saya bukan pengamen, Pak. Sini guru nyanyi. Iya, guru nyanyi nggak bawa kotak jangkrik. Aduh, beneran Pak Anya hanya penampilan doang. Tapi sebenarnya saya guru nyanyi. Ah, udah. Lo pergi deh, pergi, pergi, pergi. Loh, lo pergi, Pak. Pergi. Mau berani mau gue lo. Enggak, Pak. Ah, pergi, pergi. Permisi, permisi. Eh, pergi lo. Aduh, Mami Diah mana sih? Aduh, Pak. Ya Allah. Aduh, Pak RT. Daya, masih saya disemprot. Maaf, Pak RT. Saya nggak lihat lo. Ternyata Pak RT. Abis tadi kok berisik banget, ada apa? Ya, tapi jangan disemprot dong. Emang saya kucing berantem? Iya, saya udah minta maaf, Pak RT. Saya nggak tahu, saya nggak lihat, maaf ya Pak RT. Ini bagaimana baju saya basah begini? Yaudah, bajunya dijemur sini. Di mau jemurin meneng dia. Iya. Yeah. Ya, kalau... Ya. Meneng dia, jadi angker nih kampung. SCBD, semua cinta. Lu ngapa tadi gue tinggalin? Bukan tinggalin, ayah mertua kita mau ke kamar mandi tadi. Bukan itu, gue mandi tadi, ngapa gue lu tinggal? Tadi mau ke kamar mandi. Gue sedang asiknya joget. Tagihan orang agak nyanyi main joget-joget aja. Sekarang dianya kemana? Dianya ke planet Mars. Bang, gimana sih bang? Katanya Mami dia suka penampilan kayak gini. Lah, emang kenapa bang? Nggak suka dia. Lu diusir? Malah diusir Pak RT. Bang Thomas diusir Pak RT? Iya, Mami dia nggak suka. Ini, Bang Thomas diusir Pak RT. Nggak suka, nggak diusir saya, begini, Pak. Diusir begini, beginian emang nggak usah laporan sama RT. Diusir Pak RT! Nggak usah laporan Pak RT, padahal datang ngusir saya. Udah, jangan diladenin ya. Tapi dapet duit ya. Lu ketemu nggak sama... cucu gua. Anak apa jadi temu, cucu sih? Temu, temu. Masih duit nih, tuh. Dia mau ngajarin anaknya ayah mertua, ayang beb dia nyanyi. Belum ngajar, Pak. Diusir, tapi belum dikasih ngajar. Duit diusir. Tuh receh nih. Diusir. Syukur kalau gitu, Pak. Syukur diusir. Cuma gua bilangin nih, gua kasih tahu lu nih. Gaya lu namanya begitu-gitu aja, kurang dangdut tuh. Kurang dangdut gimana lagi? Tadi udah datang nih, keren kayak itu artinya si dangdut gitu, penampilannya keren. Gue nih Bang Thomas, dengerin aja nih ya. Dengerin nih, kata pawang hujan ya. Lu kurang dangdut, jadi gayanya kurang dangdut ya. Ayah mertua. Lu mah enggak, lu kan enggak nyanyi. Bukan saya dia. Saya apa saya? Nih, dia kurang dangdut. Tadi ya, ngomong begitu, tadi ngomong begitu, dia kurang dangdut. Tadi kurang dangdut. Ah, kayak gimana nih? Gua joget lagi, lu tinggal lagi. Ngapain? Ayo. Hai, ini dia Bang Thomas. Kalau lu gaya begini, ayang beb dia baru percaya lu penyanyi, ya enggak Bapak Haji? Pak. Nih kalau gue lihat gaya begini nih, kalau penyanyi gaya begini pantas. Gitu. Gimana Bang Thomas? Gimana? Gayanya suka kan? Terlalu. Hari kagak ada. RT seluruh Indonesia gue doang kayaknya yang sial.
Loh, Pak RT? Ini ya. Masih di sini, Pak? Iya, kan baju saya basah nih, saya jemur dulu. Oh, ya sudah, kebetulan banget Pak RT. Saya mau minta tolong. Minta tolong apa, Neng Dia? Sebentar ya. Melati! Ini Pak RT. Minta tolong apa, Neng? Pak RT nih. Pak RT, Mami minta tolong buangin sampah. Iya, Pak RT. Minta tolong ya, Pak RT. Udah numpuk soalnya. Ya, Neng Dia, baju saya kan masih basah, belum kering. Masa buang sampai pakai boxer doang? Ganteng kok Pak RT kayak gini. Masa? Beneran? Bisa aja. Iya, Pak RT, iya. Soalnya sampah di rumah itu sudah numpuk banyak banget daripada jadi penyakit. Ya udah gak apa-apa deh, demi Neng Dia tercinta ya, saya buangin sampahnya. Terima kasih, Pak RT. Sama-sama. Terima kasih, Pak RT. Iya, sama-sama. Ah, kalau bukan karena dia sih, gua kagak bakal mau. Nyolong kembang ya? Nyolong kembang? Lagi jemur baju, saya kan RT. Wah, jangan suka ini lu kalau gue laporin sama RT lu. Saya RT-nya. Kembang apa? Kagak ada yang mau nyolong kembang. Saya lagi jemur baju di sini, saya RT-nya. Ini apa ini? Ini sampah suruh buang meneng dia, saya RT. Oh, pemulung lo. RT. Tuh. Nah, ini pada RT. Dari tadi. Kalau pakai kopiah begini kan bagus ini. Ini jidat ini. Merah, saya nyerah nih keluar angker nih. Mau diobatin nggak? Mau dong, tapi aku nggak mau disuntik kayak Bang Mili. Oh tenang saja, dokter itu punya alat-alat yang canggih, lebih praktis. Rasa mau kan? Enggak pakai, tenang aja. Mau dong, pakai apa? Dokter Eli Sugigi. Wow. Pakai. Ini praktis, mau nggak? Ini lebih praktis. Aduh, ini lebih enak. Aduh, ini pasien bagaimana sih? Ayo dong. Kalian minta kumpet. Gigi siapa sayang? Gigi kamu copot ya, akhirnya gigi kamu copot. Itu. Ya, itu. Mas Aldi. Hai. Bang Roma. Ya ampun Bang Roma Irama. Terima kasih banget sudah datang. Ah, jadi seneng banget loh lagunya. Itu aku suka banget. Sungguh mati aku jadi penasaran. Sampai mati akan aku berjuangkan. Memang ini. Bukan. Ini bukan Bang Roma. Bukan. Ini ngapainnya Enderan lagi? Aduh. Saya bukan Roma Irama, bukan. Saya Bang Thomas. Oh, Thomas. Iya. Oh, Thomas. Kan Mami dia minta guru nyanyi. Iya, benar-benar. Ini saya orangnya. Oh, iya. Makanya saya tuh takjub banget. Aduh, saya suka banget kostumnya loh. Dari bawah sampai ke atas. Aduh, mirip banget penyanyi dangdut. Ya ampun, emang Mas penyanyi dangdut juga ya? Oh, tapi Mas berarti menghayati banget ya. Aku suka banget loh, ini mantep. Dari penampilannya aja, ini sudah meyakinkan kalau dia tuh guru penyanyi dangdut ternama. Ayo dong, aku mau latihan nyanyi. Ayo, mulai. Ya, bisa ya, sini aja. Ya. Oke, ikutin. Ya. Do, re, mi. Doremon. Kan aku yang ikutin. Iya, bukan kamu. Mas Aldi diem dulu dong. Do re mi. Do re mi. La 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 la. La 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 la. Bisa.
Di bibirmu mengandung umpan. Di bibirmu mengandung umpan. Biasa aja nyanyinya, jangan dibikin-bikin kayak gini. Di bibirmu kan mengandung umpan. Kan menghayati. Iya itu ya. Bener, kayak saya. Di bibirmu kayaknya mengandung umpan. Aduh, Beb, ini hanya berselek sih. Gimana? Aku ganti, berusaha banget nih. Ganti deh, bukan bibir deh, di mata. Di matamu mengandung umpan. Di matamu mengandung umpan. Gimana? Soalnya kayak begitu. Terus berusaha dong. Ayo ajarin lagi, ajarin terus. Dan aku juga udah berusaha latihan. Pakai goyang deh, pakai goyang deh. Ya. Ikutin ya, ikutin ya. Iya, iya, iya. Ikutin ya, ikut tangan saya, ikutin tangannya juga. Iya, oke. Oke, ikutin juga tangannya ya. Ya, ikutin tangannya ya. Iya, iya, ikutin, ikutin. Di matamu mengandung umpan. Di matamu mengandung umpan. Di alismu mengandung umpan. Di alismu mengandung umpan. Di hidungmu mengandung. Apalagi sih, Be? Gua bisa nyanyi. Berdua suaranya. Ini belajar sama dia aja lu. Lu gimana sih, Be? Ini lagi diajarin nyanyi sama joget, Be. Ayo. Latihan ini. Eh, Babi Haji, burungnya nggak lagi nyanyi, lagi kentut. Suaranya bagus. Bagus! Iya nyanyi bukan burung, dia yang nyanyi. Dia yang nyanyi. Makanya dengerin nama kuping, budak banget sih lu. Itu yang bolos. Gimana ini, Bang? Itu dokternya udah pergi, aku masih super sakit. Yes, sabar sayang. Gimana caranya nih? Ini bener-bener gara-gara dokter abal-abal nih. Gini deh sayang, mendingan gigi kamu aku yang cabut aja. Kebetulan aku juga udah belajar di internet. Aku udah lihat-lihat tuh gimana caranya nyabut gigi yang lagi sakit. Aku udah tahu, aku udah paham beneran. Yakin kamu? Yakin. Ya udah deh, boleh. Aha. Kebetulan punya dokternya ketinggalan. Kamu yakin benar bisa ya? Yakin saya. Oke. Okay. Udah sakit banget, ayo cepat. Baca. Sayang, sabar sayang, sabar sayang. Aku udah bilang geram yang bawa makan gigi atas aku. Aku salah, nyabut. Ini gigi siapa? Gigi kamu? Ini aku. Kok beda? Ini putih nih. Ini kuning. Berani-beraninya nih capung empang tebar pesona di depan ayang Beb dia. Jadi gimana? Iya, kapan saya udah siap kok. Kapan mau latihan, ayo lebih serius lagi gitu. Iya, aku udah mulai bagus kan suaranya. Harus terus latihan sih. Oh, gitu. Nah, tetap lagi. Oh iya. Improvisasi lebih dapet lagi. Iya. Banyak kutu busuk di sini nih. Mas. Kenapa? Masih single? Iya, saya masih single. Ini Bang, banyak lintah di sini. Mas. Sama dong. Single saya juga. Juga aku juga masih single. Gak ada yang nanya, Bang. Terus iya single, Bang. Oh, aduh. Iya. Cocok dong single nih. Udah gitu hobi sama. Maaf ya, Ayang. Mana sih? Maaf, Ayang. Mas Aldi. Mas. Aduh. Di situ gue kedinginan. Gue butuh kehangatan di sini, tau gak? Tidak sempit di sini, Bang. Ya, bisa bertiga. Orang diangkut aja petanya bisa muat kok. Latihan vokal kalau bertiga begini. Iya, dia latihan aja. Udah. Ya, Abang duduk sini aja udah. Saya mau deket sama mami dia. Kan ya. Biar dengar vokalnya lebih jelas gitu ya, loh. Iya, betul. Aku ini mau belajar nyanyi. Aku juga pengen ngasih tahu ya, Bang. Ramuan ada enggak yang bikin suara lo itu biar merdu? Biar Ayang Beb dia langsung bisa nyanyi itu merdu gitu. Oh iya, benar-benar. Apa sih resepnya? Iya, ada. Biasanya saya hari-hari tuh saya minum kayak air nih, air panas ya. Iya. Kasih jahe, terus ada jeruk nipisnya, pakai garam dikit. Nah,
itu suaranya bisa berubah bagus banget. Merdu du 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 ayo du. Mas, Mas, aku pengen coba deh, itu kayaknya itu harus diminum. Bisa tolong bikinin enggak? Ah, boleh. Ya. Saya ke dapur. Ya, Mas Aldi, ke dapur dong. Terima kasih izin dulu dong di rumah. Mas Aldi, ini kan tamu, masa tamu disuruh bikin ramuan? Mendingan saya aja yang bikin, ya. Tapi nggak apa-apa kok saya bikin juga. Saya udah ada semuanya ramuannya, jadi nanti saya yang bikin. Ya, tunggu ya, tunggu sebentar ya. Oke, tunggu Mas. Geseran dong, ah lu mau ngomong. Sampitan lu! Nih, sempit gua geseran. Kakinya yang kang gini sempit. Tuh, saya bisa kan bikin ramuan ini, ramuan minuman supaya suaranya jadi bagus. Kamu. Ini warnanya kayak air hujan ya. Ini bunyi kan jahe, jeruk nipis, kayak garam. Dikit aja garam ya? Dikit, ya dikit banget. Oh jadi ini jahe, jeruk nipis sama garam? Dikit, betul, garam iya. Ditambahin gak ramuan? Sedikit tetesan cinta dari kamu ayam. Ayo dong silakan diminum. Iya, tapi sebentar. Saya mau ke toilet boleh gak sebentar ya? Iya, iya. Boleh, boleh. Di sebelah mana? Itu, di situ. Aduh, lo gak usah ke toilet. Tuh, di sampingnya ada pohon. Bentar ya, lanjut ya. Tunggu, 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 Mas. Apa? Saya under ya. Iya. Oh, boleh, boleh. Okay, boleh. Bentar, gue sini aja dulu. Waduh! Eh, jangan macam-macam ya! Enggak. Calon bini gue tuh. Wadidaw. Dia sekarang aku. Awas lu ya. Air keringat kadal dijadiin powder. Tuan dong. Ya. Pakai gandengan lagi. Pakai gandengan lagi. Kenapa? Udah kayak mau nyebrang. Agak gua enggak tahu tempatnya dianterin mama dia. Sebelah sini lu. Enggak, sini aja. Lu sempit di situ. diminum, diminum, diminum. Yuk, minum. Minum juga dong. Siapa tahu suaranya tambah merdu lagi. Aduh, makasih, Bang. Ya, gua enggak usah minum ini. Ya, nanti aja gua beli jamu di depan ya. Jamu kayu singsek. Minum enggak apa-apa, diminum aja. Enggak, sudah kenyang. Biar kompak kita ya, sama-sama bagus suaranya ya. Bagus suaranya ya. Aduh, kok perasaan Aldi jadi gak enak begini ya? Ser-seran gitu loh. Kok ada asin ya? Kok bisa ya? Kok gitu suaranya? Minum aku agak lupa. Ini suaranya. Pada berisik banget nih, kuping gua pada budek rasanya. Hebat. Lo kalau bercanda begini suara lo bagus amat ya. Waduh, sukan gua nih. Iya kak, mantap. Suara gua biar aja. Mantap. Gue mau nyumbang suara dia ya.